Tapi apa yang udah kamu lakukan untuk karir kamu sendiri sekarang? Dia bingung. Pendiam, bukan pendiam, apa ya? Cuek, cuek dikit. Cuek gitu ya? Kok cuek sih? Cuek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Bor? Balik lagi di channel tercinta saya, itu Angga Chandra. Dan sekarang saya sudah sama Alice Fagels. Alice Fagels, gokil. Namanya luar banget sih, Dek. Kamu emang ada M itu nama panggilan atau? Nama panggilan. Oh, nama panggilan. Atau nama asli? Kalau nama asli apa? Alice. Alice apa? Kasih tahu gak ya? Alice ngatemi. Enggak ya. Alice apa dong? Nama panggung sih itu sebenarnya. Oh, nama panggung. Berarti ternyata kamu ini benar-benar penyanyi. Ya maksudnya yang suka nyanyi kafe gitu enggak sih, Dek? Enggak juga ya. Atau kamu memang mau berkarir sebagai penyanyi yang punya lagu sendiri atau ya, penyanyi cover? Ya apa nih? Jadi penyanyi ini. Penyanyi apa? Dua tahun kemudian. Eh, by the way, kamu tuh umur berapa sih, Dek? Coba tebak, kayak umur berapa? Aku ngebak 17. 20. Wow. Kamu kok imut sekali? Ya, maksudnya kok kayak masih kecil banget. Sumpah. Terus di umur kamu yang 20 ini, kamu kegiatan kamu sekarang apa, Dek? Syuting. Syuting apa nih? Oh, kuliah. Oh, kuliah. Syuting apa nih? Emang kamu ke sinetron juga? Cuman sekarang lebih ke iklan. Oh, iklan. Oh. Berarti kamu sibuk di ngiklan juga ya? Iya. Terus kamu tipe lagu yang kamu suka tuh yang seperti apa sih? Misalkan referensi kamu kan nih pengen jadi musisi nih, pengen jadi penyanyi profesional nih. Referensi musik kamu menurut kamu yang cocok untuk diri kamu sendiri tuh apa? Pop. Terus siapa artisnya? Luar negeri atau dalam negeri? Yang jadi role model kamu? Raisa. Raisa ya. Standar lah ya untuk penyanyi perempuan, suka perempuan pasti suka Raisa ya. Bagus kan suaranya? Bagus banget. Orangnya juga bagus banget. Iya. Terus elegan banget gitu ya kan. Cuman untuk tahun ini rencana kamu apa, Dek? Mau rilis lagu kah atau mau gimana dulu untuk memulai karir kamu? Lagu udah ada sih lagu, cuman itu genrenya jadi rangdut. Oh, rangdut. Walah, gimana nih? Kamu sukanya pop? Aku sukanya Raisa tapi sukanya dangdut, gimana nih? Aku jadi bingung nih, confused. Aku diambil semua sih, Kak. I am the one, the way your son don't need. Oh, ambil semua. Oke, oke, oke. Berarti kamu suka dangdut ya? Suka. Dangdut suka, pop suka. Dan enggak tahu ya, awal nanti kamu bakal rilis di dangdut kah atau pop kah gitu ya? Iya, aku lagi masih mencari-cari. Enggak tahu aku di dunia acting kah atau dunia nyanyi kah, aku masih. Oh, bingung. Berarti masih nyari jati diri lah ibaratnya, Dek. Iya. Oh. Enggak tahu nanti tuh di titik yang mana. Oke, siap. Dan akhir-akhir ini lagu apa yang suka kamu nyanyiin, Dek? Mawar Denjong udah pasti. Iya, Mawar Denjong. Mawar Denjong udah pasti karena dia suka banget Mawar Denjong. Raisa udah pasti lah karena dia suka Raisa. Iya. Cantik juga kan Mawar Denjong, jadi suka. Iya, Kakak dulu pernah dia tuh pernah jadi model video klipnya Kakak dulu. Iya, judul lagunya tuh sebut saja dia Melati dan dia belum naik. Waktu itu masih kecil banget, masih 16 tahun. Tapi udah cantik sih, maksudnya udah kayak sekarang gitu. Dulu Kakak masih kolaborasi sama Gamawan, Baginda, sama Adipati, band Kakak yang dulu kan. Tapi apa yang udah kamu lakukan untuk karir kamu sendiri sekarang? Dia bingung. Apa terlalu berat pertanyaannya? Kompetisi nyanyi. Kamu tuh udah punya pasangan sekarang atau masih jomblo? Tadinya punya. Terus? Enggak, udah enggak. Oke, siap. Kamu mau nikah di tahun berapa, Dek? Di umur berapa sih? Aduh. Belum pikir ke sana ya. Tipe-tipe cowok kamu tuh seperti apa sih?
Siapa tahu banyak yang pengen tahu kan, tipe-tipe cowok kamu seperti apa. Apa dulu nih, soal apa dulu? Terserah, fisik dulu. Okay. Apa? Tinggi kah, rambut pendek kah, rambut panjang? Kalo... yang enggak gondrong. Yang enggak gondrong, oke. Okay. Yang agak buncit dikit ya. Agak buncit? Oh, oh berarti enggak mau yang atletis, enggak suka ya kamu? Enggak. Ya? Yang keker gitu enggak mau, yang petak-petak itu enggak suka ya? Enggak. Coba, yang kesempatan buat kalian yang yang enggak ini. Apalagi? Tinggi. Oh, tinggi. Terus? Bersih kali ya, wangi kali ya. Iya, wangi. Bersih. Sama rapi kali ya, nggak urak-urakan gitu kali. Iya. Tapi lebih ke simpel aja gitu. Mau sih ya, simpel. Simpel tapi elegan. Nah, itu dia. Susah itu nyarinya. Terus kalau sifat? Baik ya, yang pasti. Baik mah udah pasti ya. Terus? Terus agak orangnya tuh nggak apa ya, nggak friendly gitu. Pendiam, bukan pendiam, apa ya? Cuek. Dikit. Cuek gitu ya. Kok cuek sih? Kalau good looking? Good looking itu bonus lah kali. Hmm. Harus banyak duit atau apa enggak? Cowoknya menurut kamu? Enggak harus juga sih, tapi kalau dapat yang mapannya bagus dan juga enggak apa-apa. Mantap sekali ya kan pokoknya. Dia ini orangnya polos banget, Bor ya. Senyum-senyum tipis gitu terus dia orangnya. Dan terima kasih deh karena kita udah kolaborasi yang kedua. Dan semoga banyak yang follow kamu juga. Dan semoga karir kamu kedepannya oke juga. Dan karir kamu kedepannya banyak disukai dengan orang, dengan karya-karya kamu juga. Jangan lupa follow Instagramnya Alice Vega. Oke, dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe channel Angga Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuila brengoy, dadah. Bye. Terima kasih Bor udah nonton video ini. Dukung saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kuilah brengoy.